China merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah terluas dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Orang-orang di negara tirai bambu terkenal sangat kreatif dan produktif. Saking kreatifnya, banyak keanehan di China yang bikin geleng-geleng kepala. Anda dijamin akan terkejut dengan 3 buatan China berikut ini. Yang pertama, bulan buatan. Bukan Cina namanya jika tidak menunjukkan taringnya dalam bidang teknologi antariksa. Teranyar, Cina mengumumkan bakal meluncurkan satelit iluminasi yang dikenal sebagai Artificial Moon alias Bulan Buatan. Cara kerja bulan buatan ini seperti cermin besar yang memantulkan cahaya matahari ke titik tertentu di bumi. Bertugas seperti bola lampu. Cahaya tersebut akan menerangi wilayah tertentu di China saat kondisi malam hari, sehingga China dapat menghemat energi listrik mereka. Yang kedua, ada teleskop raksasa. Ambisi China untuk menemukan alien dan misteri alam semesta lainnya seakan semakin besar. Tak cukup memiliki satu teleskop radio raksasa, kini China membangun satu lagi teleskop besar lainnya. Waktu pembuatannya pun cukup lama, yaitu 10 tahun, dan memakan biaya sekitar $170 juta, atau setara dengan 2,5 triliun rupiah. Teleskop spherical aperture 500 meter itu diprediksi akan beroperasi pada tahun 2023, dan berpotensi untuk berkontribusi dalam mengungkapkan misteri alam semesta. Yang ketiga, ada matahari buatan. November lalu, China mengumumkan tengah membuat matahari buatan lewat proyek Experimental Advanced Superconducting Tokamak, atau disebut dengan EST. Hal ini benar-benar diseriusi China, dan mereka baru saja melaporkan proyek tersebut bakal selesai tahun ini. Perangkat tokamak HL-2M atau matahari buatan itu dirancang untuk mereplikasi proses fusi nuklir yang terjadi secara alami pada matahari dan bintang untuk menghasilkan energi. Demikianlah 3 ciptaan China yang mencoba untuk menyaingi ciptaan Tuhan. Terima kasih telah mengunjungi Wow Figure. Jika kamu suka, jangan lupa untuk share, like, dan komen konten ini. Terima kasih sudah menonton.